Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, halo, apa kabar? Halo teman-teman, semoga sehat selalu ya teman-teman. Pemirsa, dalam kesempatan kali ini saya akan mencoba berbagi pengalaman saya selama ini ya teman-teman, untuk mengobati penyakit buncit, perut buncit ya teman-teman, dengan memanfaatkan jeruk nipis. Potong jeruk nipis menjadi dua bagian. Setelah itu saya akan mencoba untuk menggunakan jarum pentul, tusuk-tusuk jeruk nipis yang tadi dengan memakai jarum pentul ya teman-teman. Tanpa kita sadari, banyak hal yang menjadi pemicu perut buncit. Seperti contoh, ketika kita kurang melakukan aktivitas fisik seperti olahraga, kebiasaan ngemil, dan makan sebelum tidur. Jeruk nipis mempunyai kandungan vitamin C yang berkhasiat untuk meluruhkan timbunan lemak di perut. Cara mengecilkan perut buncit dengan jeruk nipis ini sangatlah mudah dan praktis ya teman-teman. Lalu selanjutnya kita akan coba untuk mengaplikasikannya dengan minyak kayu putih. Tuangkan minyak kayu putih secukupnya di atas jeruk nipis yang tadi sudah ditusuk-tusuk memakai jarum pentul. Jika masih kurang, bisa diperbanyak lagi dengan cara menusuk-nusuk memakai jarum pentul lagi ya teman-teman. Seandainya masih kurang juga masih bisa ditambahi komposisi minyak kayu putihnya ya teman-teman. Oleskan sampai merata. Setelah racikan herbal antara keduanya, lalu seperti biasa usapkan kepada medium atau objek yang ingin diobati, dalam hal ini perut yang buncit ya teman-teman. Oleskan sampai merata, dan cara ini bisa dipakai seharian ya teman-teman. Cara mengobati perut buncit, rutin lakukan ini, semoga bisa sembuh penyakit perut buncitnya teman-teman. Semoga tips yang saya bagikan dapat bermanfaat bagi teman-teman. Jangan lupa untuk tinggalkan like dan bagikan video ini ke sosial media kalian. Jangan lupa untuk subscribe supaya tidak ketinggalan video-video bermanfaat yang lainnya. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.